السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa wa hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wa bid'ah wa bid kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis yang sangat penting yang sangat agung yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah بن عامر بن العاص رضي الله عنهم اجمعين يوم انا باليوم بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره Munadi Rasulullah Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat para sahabat beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan safar. Kemudian mereka beristirahat di sebuah tempat. Maka di antara para sahabat ada yang sibuk membetulkan kemah yang akan mereka tinggali. Di antara mereka ada yang sibuk belajar memanah, latihan memanah, menombak, dan di antara mereka ada yang sibuk mengurusi tunggangannya. Kuda yang mereka bawa, onta, dan seterusnya, perbuatan biasa yang sering dilakukan oleh orang yang safar ketika singgah di sebuah tempat. Maka tiba-tiba ada seorang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memanggil para sahabat. Dia mengatakan as-salata ah. Dipanggil oleh, untuk berkumpul. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya itu memang waktu sholat. Sebagian yang lain mengatakan tidak. Panggilan ini biasa dikumandangkan ketika mau sholat kusuf. Sholat gerhana. Waktu itu bukan gerhana. Rasulullah hanya ingin mengumpulkan para sahabat. Ada satu perkara penting yang hendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Maka melanjutkan Abdullah bin Amr ceritanya. Fajtama'na faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa khotabana. maka kami pun berkumpul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkhutbah menasihati kami dan beliau mengatakan innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan ummatahu ala ma ya'lamuhu lahum wa ma ya'lamuhu lahum Kata Rasulullah, sesungguhnya tidak ada satupun Nabi yang ada sebelumku. Tidak ada satupun Nabi kecuali pasti dia akan menyampaikan semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Dan pasti mereka juga menyampaikan semua kejelekan kepada umatnya. Mewanti-wanti umatnya atas kejelekan yang dia ketahui. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi ini pasti orang yang amanah. Tidak meninggalkan satu kebaikan pun atau satu pun kejelekan kecuali telah dia sampaikan kepada umatnya. Semua Nabi. Dan di sini juga kita tahu bahwasanya syariat Islam ini syariat yang lengkap. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah disampaikan. Dan tidak ada satupun ajakan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah kebaikan. Dan tidak ada satupun peringatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah kejelekan. Kemudian beliau melanjutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa inna ummatakum hadhihi fi awaliha. akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Kata Rasulullah sesungguhnya umat kalian ini, umatku ini, umat Rasulullah, umat Muhammad ini, yang akan diselamatkan oleh Allah hanya yang pertamanya saja. Yaitu para salafus soleh yang akan diselamatkan dari fitnah. Itu hanya orang-orang yang hidup di masa-masa Rasulullah dan beberapa generasi setelahnya yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan Rasulullah mengatakan, wasayusibu akhiroha, adapun umat yang terakhir kita ini, maka akan banyak ditimpa oleh bala, bencana, wa umurun tunkirunaha. Dan kemungkaran-kemungkaran, atau fitnah-fitnah yang sangat banyak. taji'u fitanun, fayudakiku ba'duha ba'don atau fayuraki kuba atau fitnah akan datang bertubi-tubi. Fitnah itu bukan dituduh mencuri, dituduh berzina, bukan itu ya. Tapi fitnah itu hambatan kita dalam mengerjakan agama ini. Ada fitnah wanita, ada fitnah harta, ada fitnah akidah-akidah yang sesat dan seterusnya. Itu akan terus datang fitnah tersebut bertubi-tubi dan saling mengecilkan fitnah yang sebelumnya. Fayaqulul mu'min Maka seorang yang beriman ketika fitnah itu datang, maka dia akan menyadari bahwasanya fitnah ini akan menghancurkan aku. Habis sudah aku dengan fitnah ini. Kena aku dengan fitnah ini. Enggak kuat aku dengan fitnah ini. Summatan kasif. Kemudian ternyata fitnahnya hilang. Berganti dengan fitnah yang lain. Dan seorang mukmin akan terus mengatakan demikian. Hadihi muhlikati, hadihi muhlikati. Ini fitnah yang akan mengenai diriku. Habis sudah aku kena ini. Dan ini juga isyarat dari Rasulullah SAW bahwasanya fitnah itu akan menghancurkan agama seseorang. Akan tetapi tentunya Rasulullah SAW diutus untuk membimbing kita selamat dari fitnah ini. Maka Rasulullah pun mengatakan, Faman ahabba an nar wa jannah maka barang siapa di antara kalian yang ingin berhasil masuk surga dan berhasil dijauhkan oleh Allah dari neraka alias dia berhasil selamat dari fitnah-fitnah yang bertubi-tubi tersebut maka Rasulullah mengatakan yang pertama fal ta'tihi maniyyatuhu wa huwa billahi wal akhir yang pertama jangan sampai kematian mendatangi dirinya kecuali dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nomor satu. Jangan sampai kita mati tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Pegang ini Islam ini. Dan kalau mau akhir hayat kita kita dimatikan dalam keadaan Islam. Maka jangan kita ragu dan jangan kita malu untuk berpegang dengan Islam itu dari sekarang. Dari sekarang. Mumpung kita masih sehat, masih bisa datang ke masjid. Sehingga Allah akan matikan kita juga dalam keadaan Islam dan iman. Ini syarat yang pertama. Jangan sampai kematian mendatangi dirinya kecuali dia dalam keadaan mukmin dan muslim. Kemudian yang kedua kata Rasulullah ya'ti ilan nas yuhibbu an Hendaknya dia mempergauli manusia, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang dia suka dipergauli dengan akhlak tersebut. Hendaknya dia berbuat baik kepada manusia, sebagaimana dia juga mau orang berbuat baik kepada dirinya. Hendaknya sebelum, ini kata para ulama, hendaknya sebelum dia berbuat apapun, dia berdiri dulu, diam dulu. Dia pikir dulu. Perbuatan itu, kalau dilakukan kepada dirinya, dia suka atau enggak. Dan ini juga isyarat, kata para ulama, agar kita itu sering-sering ngoreksi diri kita dulu, sebelum ngoreksi orang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, untuk selamat dari fitnah akhir zaman kata Rasulullah alaika bi uruslah urusan dirimu fokuslah kepada dirimu jangan sampai kau sibuk mengkritik orang padahal salat subuhmu pun berantakan min maka ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pegang dan kita gigit dengan gigi geram kita. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, "Waman bayaa imaman fa'atahu safqata yadihi wa samarata qalbihi falyuti'hu in istata." Barang siapa yang membaiat seorang pemimpin, maka hendaknya dia mentaati pemimpin tersebut semampu dirinya. Sekuat tenaganya dia taati. Dengan syarat dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan inna fi ma'ruf. Selama dalam kebaikan. Selama dalam kebaikan. Harus ditaati ini. Dan berkata Syekh Abdul Razak bahwasanya banyak manusia ketika disampaikan tentang hadis-hadis Rasul yang berisi tentang sholat, zakat, puasa, haji senang wajahnya. Seakan-akan semangat mendengar. Begitu dia sampai tentang hadis yang berisi agar kita taat kepada pemimpin, maka dia tekuk mukanya. Dia malas mendengarkan hadis itu. Hendaknya kita tahu, kaum muslimin, bahwasanya hadis yang berbicara tentang taat waliil amr taat kepada pemimpin itu hadis yang mutawatir bil makna. Lafatnya berbeda. Rasulullah menyampaikan di banyak kesempatan dengan riwayat yang berbagai macam, dengan cerita yang bermacam-macam. Dan kebanyakan atau banyak Rasulullah menyampaikan tentang wajibnya kita taat kepada pemimpin dalam hadis-hadis fitnah di antaranya ini. Cara selamat dari fitnah di antaranya taati pemimpin. Fi ma'ruf tentunya. Dalam kebaikan. Fa Umi umira ma'asiyah apabila diperintahkan untuk bermaksiat, fala sama'a wa la ah. Maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Maka inilah kaum muslimin wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa berhasil atau lolos atau selamat menghadapi fitnah di akhir zaman. Aku lakukan ini. Astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddunya waddin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pernah juga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya sampai-sampai kata para sahabat mau'izatan balighah nasihat yang sangat menyentuh hati wajilat minhal qulub Hati kita sampai gemetar. Zarafat uyun, Air mata kita mengalir. Fakulna ya Rasulullah. Ka'annaha maw'idhotum waddi'in fa'usina. Ya Rasulullah seakan-akan ini wasiat terakhirmu ya Rasulullah. Maka berikan kami wasiat. Untuk pegangan hidup kami. Maka wasiat yang Rasulullah sampaikan apa? Usikum bitakwa Wassam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan agar kalian mendengar dan mentaati pemimpin kalian. Meskipun yang memimpin kalian adalah budak habasyah. Yang sebenarnya tidak pantas untuk memimpin. Dan dia naik ke atas kepemimpinan tersebut. Dengan cara-cara yang. Mungkin banyak yang tidak ridho. Tapi kata Rasulullah. Dengar dan taati fi ma'ruf selama dalam kebaikan wajib kemudian juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wada' di haji perpisahan Rasul sebelum Rasulullah meninggal Rasulullah mengatakan ittaqullaha rabbakum wahai manusia bertakwalah kepada Allah Rabb kalian wasallu khamsakum dan salatlah lima waktu ini jangan ditinggal Wasumu syahrakum berpuasalah pada bulan Ramadhan. Wa adu zakat amwalikum dan tunaikan zakat kalian. Wa atiu za dan taatilah orang yang memimpin kalian. Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Maka Rasulullah mengatakan tadhulu jannat robbikum maka kalian pasti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداك أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم اهدي وأصلح ولاة أمورنا اللهم اهدي وأصلح ولاة أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة